Berarti kakak bisa tinggal di sana? Saya bisa. Bisa. Kamu dia. Kalau kakak tinggal di sana? Kamu tuh mau gimana? Di hotel. Harus gimana caranya? Bayar. Oh, harus bayar. Kalau enggak bayar nanti disalahkan masuk. Oh, nanti kasih masuk. Berarti kalau di kebun binatang aja kakak tidur di mana? Di kebun binatang. Nanti di sini. Oh, ada dia juga. Ada dia apa? Tangkap singa nanti. Nah, kalau begitu tadi ada gajah, ada singa, katanya nggak saling gigit mereka. Oh tidak, gimana? Kok gimana tuh kebun binatangnya? Kok semua binatang tinggal di sana nggak saling gigit mereka? Gimana? Enggak, kalau kita kan nanti. Oh enggak, kok bisa enggak? Nanti. Kenapa? Ribut. Nanti ribut kalau ribut. Oh, terus gimana caranya di kebun binatang? Ribut di kebun binatang lain? Binatang katanya ribut pada ribut. Enggak, kok bisa enggak ribut dia? Anto, oh dikasih makan Anto. Nanti kumpul raja hutan. Oh gitu raja. Nggak dimakan semua binatang yang lainnya sama singa. Oh dilarang. Dilarang. Oh gitu. Singa kan dimasukin di kandang yang besar tuh. Oh dikandangin katanya ada sedih. Bisa-bisa tinggalnya. Oh kira-kira. Kakak kira. Mudah. Kakak, dia sekarang? Mainnya gini. Madu rumahnya ini? Rumah setan. Rumah lebah. Waduh, bukan rumah singgala ya? Gak bisa tinggal di sini? Waduh. Hari ini adalah 3 ekor babi kecil. 3 babi kecil ini mau pamit sama ibunya. Ibu, kami akan pergi, kami tidak akan tinggal sama ibu lagi. Kami mau bikin rumah sendiri. Mereka pun bertiga berjalan pergi. Sambil berjalan jauh mereka bernyanyi semuanya. Naik-naik ke puncak gunung, ayo semuanya. 1, 2, 3. Naik-naik ke puncak gunung. Tinggi-tinggi. Itu perasaan saja, bukan. Kita lanjut lagi, lagi. Mari naik ke puncak gunung. Siapa itu? Aduh. Perasaan aku gak enak, kata si babi. Enggak dulu. Kira-kira itu siapa? Aduh. Jangan. Ada binatang. Tadi aku melihatnya. Dia punya ekor. Bulunya sangat tebal. Kayak anjing. Tapi talinya sangat tajam. Serigala. Jangan-jangan serigala. Jangan sebut namanya. Nanti dia datang. Nanti dia datang. Kita gak usah nyanyi saja. Mereka pun jalan. Gimana ini teman-teman? Kalau kita diam di bawah pohon kayak gini, kita akan dimakan satu persatu. Kita harus bikin sesuatu biar tidak dimakan, biar serigalanya tidak mudah masuk. Kita harus bikin rumah tempat tinggal kita. Ayo kita bikin rumah. Aku nggak mau tinggal sama kamu. Ketiganya nggak mau tinggal sama-sama katanya. Mereka mau bikin rumah sendiri-sendiri. Wih, si babi kecil yang pertama dia pergi sendiri, dia cari bahan sendiri. Silakan babi itu dan ambil bahannya. Babi itu dan ambil bahannya. Si babi kecil yang ini dia membuat rumah dari kayu dan daun. Ini pasang-pasang. Terus si babi kedua belum dia dapat
bikin rumah yang beda. Aku nggak mau kayak dia rumahnya kayak rumah gua. Aku mau bikin rumah dari kertas. Aku di sini kan diambil dulu ya, kita bersama-sama lagi dia. Lalu si babi ketiga, aku nggak mau rumah kayak gitu. Aku maunya rumah dari kayu saja. Babi ketiga buat rumah dari kayu. Nah, maka sekarang mereka pun bekerja membuat rumah semuanya. Pasang lagi satu. Ini ada dapat kakek deh, Asta. Kalian buat apa itu semua? Oh, kalau begitu aku akan datang pada lagi. Tinggal rumah yang dari kayu sekarang. Waduh, mana? Lagi belum masih. Itu. Babi Mita. Kamu bikin rumah. Oh, Babi Mita. Kita lakukan saja. Kau sudah bikin rumah dari kayu. Wih, nafas ku habis. Ini rumah aku gak kuat, aku kabur.